Kerajaan komited terus bangunkan Langkawi. Mobile City Sibut bawa perkhidmatan kepada rakyat Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 edisi Jumaat 17 Februari 2018 bersama saya Ismail Adnan dan seperti biasa lintas langsung ke negeri-negeri kita bermula dengan laporan dari Sabah bersama Anisia Dollars. Seterusnya kita ke Sarawak bersama Gracia Vicky Chua. Muhammad Nur Fandi Ahmad pula sedia membawakan kita perkembangan dari Pahang. Dan menutup lintas langsung kita ke Melaka bersama Muhammad Ashraf Ishak. Teruskan kesetiaan anda bersama N5. Masa depan negara tidak akan terjamin sekiranya rakyat cuba melakukan sesuatu tanpa mempunyai kekuatan sebenar. Justeru rakyat perlu berada dalam sistem demokrasi berparlimen iaitu kuasa mutlaknya. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, apa yang penting bukan kekuatan individu tetapi kekuatan parti untuk membentuk kerajaan. Datuk Seri Najib berkata seseorang individu yang memegang jawatan sekalipun, partinya masih belum tentu mampu untuk memenangi kerusi. Jadi kita hanya ada dua pilihan saja. Sama ada kita nak pilih orang yang mewakili parti yang terkuat. Bila kita pilih parti yang terkuat, kita ada kuasa. Bila kita ada kuasa, kita boleh menentukan dasar negara, pembangunan dan juga apa program yang nak kita laksanakan. Ataupun kita nak pilih dari segi individu dan personality berdasarkan kepada sejarah ataupun sentimen sahaja. Itu dua pilihan yang ada pada kita. Beliau percaya tanpa menafikan sumbangan mana-mana individu, rakyat akan menggunakan minda secara rasional bagi menjamin masa depan negara yang jauh lebih baik. Datuk Seri Najib berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat Tionghoa Langkawi sempena Tahun Baru Cina di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC malam tadi. Dalam pada itu, Pulau Langkawi akan terus dibangunkan menjadi pulau destinasi pelancongan lebih menarik. Perdana Menteri berkata kerajaan komited ingin melihat Langkawi terus maju dan menjadi destinasi utama pelancongan di rantau ini adalah bertepatan dengan pelancaran Blueprint 2.0 Langkawi yang kini dalam peringkat pelaksanaan. Saya telah meluluskan peruntukan untuk pembesaran lapangan terbang Pulau Langkawi. Dan ini kita akan laksanakan. Saya juga telah berusaha untuk mendapatkan lebih banyak direct flight ke Pulau Langkawi. Dan tidak lama dahulu saya telah melancarkan beberapa penerbangan yang dilakukan oleh Air Asia terus dari negara China ke Pulau Langkawi. Langkawi juga bakal mempunyai hotel bertaraf antarabangsa bagi menjadikan ia destinasi pelancongan bertaraf tinggi. Selain itu, projek-projek pembangunan rakyat akan terus dilaksanakan termasuk sistem bekalan air yang lebih baik di samping perumahan untuk rakyat. Perdana Menteri turut bersetuju melantik wakil dalam kalangan masyarakat Tionghoa di Langkawi untuk menjadi ahli lembaga pengarah Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA. Hadir sama Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazir Khalid yang mewakili Menteri Besar Kedah dan Ahli Parlimen Langkawi Datuk Engineer Nawawi Ahmad. Program Sepetang Bersama Nelayan yang dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Langkawi meriah dengan kehadiran lebih 1,000 nelayan. Pada program itu juga Perdana Menteri menyempurnakan majlis penyerahan pemasangan lampu jalan kampung peringkat Parlimen Langkawi dan Nasional. Wartawan Wan Nur Ashikin Wan Azimim ada laporannya. Silakan Ashikin. Kita
Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Saya kini berada di Jetty Nelayan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Pantai Cenar Langkawi bagi program Sepetang Bersama Nelayan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di Jetty Nelayan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Pantai Cenar Langkawi bagi progres sepetang bersama nelayan. Datuk Seri yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah pun tiba kira-kira pukul 5 petang tadi disambut oleh 1,000 nelayan. Jetty Nelayan baru ini juga merupakan hasil ilham Perdana Menteri semasa mengadakan lawatan walkabout ke sini pada tahun 2010. Dan hari ini para nelayan bakal mendengar ucapan Perdana Menteri di samping akan menerima bantuan allowance sara hidup nelayan RM300 seorang. Difahamkan Perdana Menteri bakal menyampaikan mock check berjumlah RM3.4 juta kepada wakil nelayan Langkawi dan kira-kira 870 orang nelayan berdaftar sekitar Langkawi bakal menerima manfaat daripada bantuan berkenaan. Selain itu, turut diadakan bantuan touch point di samping Perdana Menteri akan bersantai dan beramah mesra bersama golongan nelayan di pantai di Pulau Langkawi ini dan serta diadakan juga penyerahan lampu jalan kampung LJK peringkat nasional. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga bakal mengumumkan sesuatu yang akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Langkawi dan jadi sama-samalah kita nantikan apakah agaknya hadiah yang akan diberikan Perdana Menteri kepada rakyat Langkawi ini sebentar lagi. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan keadaan semasa di sini. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Terima kasih Nur Ashikin untuk laporan dari Langkawi. Sempena sambutan Tahun Baru Cina, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menziarahi rakan rapatnya Beh Son Wang di Taman Desa Bersatu Hutan Melintang Perak. Beh yang berusia 55 tahun merupakan rakan karib Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid sejak 27 tahun lalu. Beliau turut menyediakan hidangan seperti kari kepala ikan sembilang, udang galah, pecel, mi goreng, pulut panggang serta limau mandarin. Dalam majlis itu, Timbalan Perdana Menteri turut menggaul Yisang bersama keluarga Beh. Kira-kira 200 tetamu terdiri daripada pelbagai kaum hadir memeriahkan majlis. Sementara itu, Tahun Baru Cina disambut penuh kesederhanaan bagi komposer terkenal Dato' Oh Yao Jin dan keluarga. Rakan-rakan dan jiran tetangga turut meraihkan sambutan Tahun Baru bersama keluarga Dato' Yao Jin di kediaman mereka di Petaling Jaya. Isterinya Datin Kau Lian Ki berkata, persiapan yang dilakukan tahun ini amat sederhana. Keadaan suaminya yang memberi tindak palas positif memberi sinar kegembiraan buat beliau sekeluarga. Lian Ki yang mengusahakan perniagaan kuih kapit menguruskan suaminya yang kini sedang menghidapi penyakit Alzheimer dan anak mereka Raymond yang menghidap kanser otak. Kehadiran rakan-rakan dan jiran tetangga sedikit sebanyak memberi kegembiraan kepada mereka. Perasaan saya gembira dan sayu kerana memang tiap-tiap tahun kita datang berkunjung ke rumah Datuk Yap Jim. Tapi dulu lain, tapi sekarang ialah Datuk dah sakit. Tapi kami masih tetap tiap-tiap tahun kami datang untuk sama-sama meraihkan. Sejak kebelakangan ini dalam masa setengah tahun ini, atas galakan kawan-kawan dia dan ramai yang dah sudi membantu kan, saya nampak tu ada bertambah baiklah. Maknanya sekarang dia nampak ceria. Walaupun dia tak berapa cakap, tapi nampak macam kendal orang lah. Tapi tak berapa nak cakap lah. Persatuan Pelancongan Dalam Malaysia, MITA, menyasarkan 300,000 pelancong dari China ke Malaysia sepanjang tempoh 2 minggu sambutan Tahun Baru China tahun ini. Walaupun masih dibayangi insiden MH370, namun ia tidak menghalang pelancong negara itu untuk terus melawat Malaysia. Presidennya Uzaidi Udanis berkata faktornya hubungan akrab Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan pemimpin negara itu. Ini ditambah dengan promosi yang kerap oleh MITA sekaligus menyokong kepada peningkatan tersebut.
Kalau berdasarkan pada visa, visa China, turis baik China yang isukan di embassy China, RM320,000 untuk 2 minggu ini. RM320,000. Jadi RM320,000 akan datang dalam masa 2 minggu ni. Tapi kami jangka lebih kurang RM250,000. InsyaAllah. Jadi ini adalah peningkatan. Pada tahun lepas, hanya RM150,000 saja isu, visa isu yang dikeluarkan oleh embassy. Beliau ditemui pada program Tarian Singa Mita kali ke-6 di Dataran Merdeka. Aktiviti itu pernah dianjurkan di lokasi tumpuan pelancong seperti Tugu Negara dan Matic. Ia sebahagian aktiviti Mita untuk meraihkan pelancong sempena Tahun Baharu Cina. Inisiatif Melestarikan Pembangunan Komuniti Impact Anjuran MARA menyasarkan pendaftaran 25,000 usahawan tahun ini. Sejak dilancarkan Januari lalu, Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan MARA Zulfikri Osman berkata, lebih 10,000 belia dan lepasan sekolah di luar bandar yang masih belum mendapat pekerjaan mendaftar bersama Impact. Antara lain, Impak bertujuan membuka peluang pekerjaan baharu yang bernilai tinggi di luar bandar dalam meningkatkan pendapatan komuniti setempat dan mengurangkan keperluan untuk berhijrah ke bandar. Ia juga memberi peluang dan latihan untuk memenuhi permintaan industri pekerjaan bernilai tinggi di negara ini di samping membangunkan usahawan. Impak ini kita fokus peluang pekerjaan. Kita tidak meletakkan sasaran bekerja dengan orang berapa, bekerja dengan sebagai usahawan berapa. Kita tidak ada target spesifik itu. Tetapi target spesifik yang kita ada ialah untuk membantu sekurang-kurangnya 25,000 untuk mendapat peluang pekerjaan dalam tempoh 1 tahun. Beliau bercakap pada sidang media selepas majlis Impak di Merbuk, Kedah. Bagi memastikan sasaran tersebut dicapai, Impak kini dalam siri jelajah ke seluruh daerah terpilih di seluruh negara. Program Impak seterusnya akan ke Pendang, Pokok Sena dan Sik sebelum ke Tambun, Perak dan Teluk Kemang Negeri Sembilan. Bila lintas langsung negeri-negeri petang ini, kami mulakan dengan negeri di bawah bayu. Anisha Dolls telah bersedia di studio RTM Kota Kinabalu untuk paparan berita dari Sabah. Teruskan. Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sambutan Tahun Baru Cina seperti perayaan-perayaan lain yang diraikan bersama-sama seluruh rakyat menjadi wadah memperkukuh perpaduan dan persefahaman masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini. Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Haji Aman berkata ia juga menerap sikap toleransi serta hormat menghormati dalam kalangan rakyat. Walaupun terdiri dari pelbagai latar belakang, semangat kekeluargaan dalam kalangan rakyat negeri ini terus utuh sejak sekian lama. Kesepakatan dan kesepaduan ini telah membolehkan kerajaan menjalankan pembangunan secara berterusan dan lancar. Sehubungan itu, Tan Sri Musa mahu elemen perpaduan yang menjadi keunikan negeri ini terus dikekalkan dan diperkukuh bagi melahirkan masyarakat yang maju dan mantap. Beliau menyatakan demikian dalam majlis jamuan malam bersama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Johar Datuk Mahirudin, sempena sambutan Tahun Baharu Cina anjuran Majlis Perbandaran Sandakan, MPS di Sandakan. Majlis ini turut diserikan dengan persembahan tarian singa dan kugiran Los Gamos dari Indonesia. Sementara itu, pagi tadi Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman ditemani isteri Puan Sri Farida Tusi menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Parti Bersatu Sabah PBS di Kota Kinabalu. Ketibaan Tan Sri Musa dan isteri disambut Presiden PBS Tan Sri Joseph Perrin Kitingan serta pemimpin-pemimpin parti berkenaan. Tan Sri Musa yang kelihatan ceria menyatakan kegembiraan dengan kehadiran masyarakat dari pelbagai kaum memeriahkan sambutan ini selain memuji usaha PBS menghancurkan rumah terbuka setiap tahun. Jadi kalau adanya ada kesatuan, ada unity di antara kita semua, kita senang kita mentadbir negeri, senang kita mengunkan negeri Sabah. Untuk sama-sama kita bangunkan negeri kita yang tercinta ini. Ini yang penting. Saya percaya dengan adanya perpaduan yang kuat, yang utuh, kita terus bekerja, terus bertabir. Sementara itu, Tan Sri Joseph Perrin Kitingan menyifatkan kehadiran orang ramai ke majlis berkenaan sebagai lambang kesatuan rakyat dan kemakmuran negeri ini. Kita memerlukan fahaman di antara kita semua
supaya niat yang baik kita yang tersirat di dalam program perayaan Chinese New Year terus kukuh dan mempereratkan lagi tali silaturahim. Lebih 5,000 orang memeriahkan sambutan berkenaan dan turut dihiburkan dengan persembahan tarian tradisi Cina, tarian singa serta nyanyian artis tempatan. Dalam pada itu, cuti umum sempena tahun baru Cina ini turut memberi kesempatan kepada warga Bandaraya Kota Kinabalu untuk meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Tinjauan RTM di sekitar ibu negeri mendapati kawasan pantai menjadi antara lokasi tumpuan ramai. Kebanyakan pengunjung dilihat bersantai selain melakukan aktiviti riadah. Kami pilih sebab untuk mengeratkan silaturahim antara keluarga dengan adik-beradik. Lepas tu dapat mengisi masa kekosongan bah di hari cuti ini. Dapat meluangkan masa lah dengan keluarga, dengan kawan. Sebab selalu sibuk sejak. Sini karena anda boleh dikatakan selamat untuk terutama kepada budak-budak. Jadi saya rasa selesa lah kalau bawa budak-budak pergi sini mandi kah atau bekela kah. Betul kan tidak budak-budak? Betul. Sebab di pantai cantik. Sebab ramai orang di sini jadi tidak takut lah. Kru RTM turut melakukan tinjauan di Terminal Bas Bandaran Kota Kinabalu dan mendapati keadaan agak lengang berbanding beberapa hari sebelum ini yang dipenuhi dengan orang ramai yang ingin pulang ke kampung halaman bersempena cuti umum ini. Pemimpin dan ahli UMNO serta parti komponen Barisan Nasional BN digesa fokus kepada persiapan menghadapi pilihan raya umum PRU ke-14 dan menyerahkan pemilihan calon yang akan bertanding kepada pengerusi BN Datuk Seri Najib Tun Razak. Bendahari UMNO Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak berkata, keutamaan ketika ini ialah mengukuhkan jentera parti dan memberi sokongan sepenuhnya kepada calon yang dipilih bagi memastikan kemenangan besar BN. Sesiapa yang dipilih oleh parti, kita harus memberi sokongan padu. Karena prinsipnya dalam sistem berparti ini, yang bersaing adalah parti. So, parti yang mendapat kursi yang banyak akan dipilih untuk mengetuai sebagai parti pemerintah di negara kita Malaysia ini. Beliau ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Kapitan Cina Datuk Andy Chua di Kota Belud. Ditanya sama ada akan bertanding dalam PRU nanti, Datuk Saleh berkata beliau menyerahkan sepenuhnya kepada pucuk pimpinan BN. Keutamaan ketika ini ialah memastikan kekuatan dan kesepaduan parti untuk meraih kemenangan dalam PRU 14. Beberapa jalan tidak berturap di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Liawan akan diturap secara berperingkat. Sebagai permulaan, kerja-kerja penurapan dilakukan di Jalan Communication 3 dengan fasa pertama melibatkan jalan sepanjang 1.3 km. Dun Liawan, Datuk Haji Sairin Karno berkata, projek tersebut demi keselesaan pengguna jalan di kawasan berkenaan. Usaha itu sekaligus menepis tuduhan negatif pihak tidak bertanggungjawab yang menyatakan kerajaan tidak prihatin terhadap keperluan rakyat. Jalan Communication 3 yang selalu ditular atau diviralkan ke sana-sini melalui media sosial telah mula dibuat dengan kos sebanyak 4 juta ringgit bagi 1.3 kilometer. Kerja penerapan juga akan dilakukan di beberapa jalan lain, antaranya Jalan Senagang Ulu Keritan dan Jalan Kampung Lin Sosot Ulu Liawan supaya mendapat kelulusan peruntukan dari kerajaan. Datuk Sairin yang juga pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan ditemui media selepas menyampaikan sumbangan kepada penduduk ditimpa musibah di beberapa kampung di Liawan, Keningau. Sementara itu, penerima bantuan berkenaan terharu kerana ada pihak yang prihatin terhadap kesukaran yang dihadapi mereka. Saya tidak dapat buat apa-apa lagi, cakap apa-apa. Terima kasihlah rombongan semua. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja. Saya bersyukur sama dia, dia datang pergi sini di kampung Kalik lah. Dia tahu sudah saya begini, saya orang susah ini, saya tinggal tempat bergantung sama itu, tempat tipar saya punya tempat parking kereta sejak sekarang.
Datuk Sairin yang juga Ketua Bahagian UMNO Keningau turut meluangkan masa menghadiri majlis doa selamat penduduk kampung Titiku dan melawat Hospital Keningau. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan Ismail. Baik, terima kasih Alicia untuk laporan dan juga perkembangan dari Sabah. Kita terus ke Sarawak bersama Gracia Vicky Chua. Silakan Gracia. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sarawak mempunyai budaya dan cara pentadbirannya tersendiri bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng. Ia diyakini akan membawa rakyat dan negeri ini ke tahap yang lebih maju. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin berkata, rakyat jangan sesekali terpengaruh dengan ideologi yang boleh menggugat kestabilan politik dan perpaduan di negeri ini. Jadi kita harus berwaspada lah. Jangan sekali terpengaruh ataupun dengar-dengar apa kata-kata yang manis ataupun janji yang manis yang tidak dapat ditunaikan. Yang penting ialah kita melihat apa yang kita boleh menikmati di Sarawak selama ini. Dan ini dengan jelas menunjukkan bahawa Sarawak mempunyai cara sendiri, mempunyai pendekatan sendiri, mempunyai dasar-dasar pembangunan, pentadbiran yang bersesuaian dengan suasana dan keadaan di Sarawak. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin ditemui pemerintah pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina di kediamannya di Miri. Jelas beliau kerajaan sentiasa mengambil berat kesejahteraan rakyat dan tidak akan sesekali membenarkan sifat perkauman atau pelampau wujud di negeri ini kerana ia boleh mengancam keamanan yang dikecapi kini. Sementara itu, Datuk Bandar Miri, Adam Yi yang turut mengadakan Majlis Rumah Terbuka di kediamannya di Miri berkata, perpaduan antara rakyat jelas tergambar dengan budaya kunjung-mengunjungi masyarakat pelbagai kaum dalam setiap musim perayaan. In Malaysian television, we have this Chinese New Year open house. I think that will bring all the races closer together, increase the rapport between the races. So it will be good for Malaysia. Beberapa nama calon termasuk muka baru dan lama Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP telah diusulkan kepada pemimpin tertinggi Barisan Nasional untuk pertimbangan bagi pilihan raya umum PRU ke-14 kelak. Setiausaha Agong SUPP Datuk Sebastian Ting berkata, 7 kerusi milik SUPP bakal diwarnai oleh muka baru dan lama. The party has submitted the names to our top leadership for consideration and decision. Datuk Sebastian ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina di kediamannya di Jalan Tanjung Lobang Miri. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Piasau turut gembira dengan kehadiran pengunjung dari pelbagai lapisan masyarakat yang melambangkan perpaduan utuh rakyat berbilang kaum di Sarawak. There's so many people here of ethnic groups and races. They are here visiting, and this is excellent. And this is what we Sarawak has always been very blessed with peace and harmony and a total acceptance of each other. Selain kuih tradisi dan limau Mandarin, para pengunjung juga disajikan pelbagai juadah seperti nasi minyak, kelupis, daging masak hitam dan juga sate ayam dan daging. Kaedah fertigasi semakin mendapat tempat dalam kalangan usahawan, terutama dalam bidang pertanian. Kaedah tersebut bukan sahaja dapat meningkatkan hasil pengeluaran, tetapi juga memudahkan penanaman selain mengelak serangan makhluk perosak. Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, dalam masa yang sama, kos buruh juga dapat dikurangkan. Jelasnya sistem itu akan diperluaskan ke seluruh negeri, termasuk di daerah Limbang dan Lawas. Kita melalui Menteri Tok Amar Tengku Sugah Hembas begitu berbangga kerana kita adalah antara kementerian yang merealisasikan impian Ketua Menteri kita untuk mengaplikasikan teknologi digital dalam aktiviti kita pertanian, yang mana dalam dirampangi
di Rempangi, Taman Kekal Rempangi, pengeluaran makanan, kita telah pun mengaplikasikan IoT, Internet of Things, dalam sistem petigasi. Yang mana di sana kita dapat mengawal penanaman dalam sistem itu melalui handphone. Dr. Abdul Rahman berkata demikian ketika ditemui media semasa melakukan kunjungan Tahun Baru Cina di rumah Temenggung Ang Keng Su di Taman Perumahan Batu Biah, Limbang. Dr. Rahman serta rombongan turut membuat kunjungan ke kediaman pengerusi Dewan Perniagaan Cina bahagian Limbang, Lim Chiu Cheng, pemancar Leong Bun Meng dan penghulu Chua Beng Sun di Limbang. Turut serta dalam kunjungan tersebut ialah Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang. Pesisir pantai Sebuyau kini berdepan masalah kakisan yang kritikal. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata hasil penelitian awalnya mendapati penambatan pantai di kawasan itu memerlukan kos sekurang-kurangnya RM50 juta. Mengalami satu kisan yang kuat, hingganya kampung itu dibanjiri air pasang dan tanaman orang habis. Dan di kawasan saya lagi, di Tanjung Bang, berdekatan dengan Sembilang Beradik, benteng yang kita bina kurang lebih 10 tahun yang lepas, telah mendap dan rosak. Jumlah itu jelasnya hampir setengah daripada kos projek tamatan hakisan laut di seluruh Sarawak yang setakat ini mencecah RM100 juta. Datuk Seri Wan Junaidi berkata demikian kepada pemberita RTM di Kampung Setuh, Lundu. Jelasnya lagi, di seluruh negara sepanjang 56 km daripada 8,000 km pesisir pantainya berdepan masalah hakisan kritikal akibat ombak. Datuk Seri Wan Junaidi sebelum itu menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Masjid Darul Ibadah Kampung Setuh, Lundu. Turut hadir Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu. Kerajaan akan memperkasa golongan Bumiputera agar mereka boleh berkongsi kekayaan dan kemakmuran negara bersama kaum lain. Sehubungan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nancy Shukri berkata kerajaan akan terus membantu meningkatkan taraf hidup golongan itu menerusi pelbagai program. Katanya antara program yang ditawarkan ialah peluang perniagaan dan latihan yang diperlukan dalam pasaran kerja masa kini. Beliau juga meminta rakyat membuat penilaian sendiri tentang usaha yang telah dibawa kerajaan selama ini, khususnya untuk golongan Bumiputera. Datuk Seri Nancy yang juga ahli Parlimen Batang Sadong berucap merasmikan program Jom ke Arah Pengguna Bijak dan Bengkel Kepimpinan yang dikendalikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan di Sedong Jaya, Semarhan. Program tersebut khusus untuk memberi maklumat kepada golongan wanita, terutama suri rumah, tentang hak mereka sebagai pengguna yang bijak. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan program jualan sentuhan rakyat akan diadakan dalam kawasan Parlimen Batang Sadong. Di bawah program itu, pemain utama dalam sektor peruncitan seperti Pasar Raya Besar akan mengadakan program jualan harga murah berbanding harga pasaran dalam masa 3 jam. Barangan yang dijual ialah barangan keperluan dapur seperti beras dan tepung yang diharap dapat mengurangkan kos sara hidup rakyat. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Gracia. Pahang juga antara negeri yang kami singgah petang ini untuk mendengar kabar baru dari sana. Muhammad Nur Fandi Ahmad sudah menanti di studio RTM Kuantan untuk laporannya. Teruskan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sambutan Tahun Baru Cina yang sinonim dengan masyarakat Tionghoa turut diraikan kaum Melayu dan India. Ia melambangkan perpaduan kalangan rakyat selain mengenakan pakaian berwarna merah. UMNO bahagian Indra Mahkota turut tidak melepas peluang merayakan dan merasai sendiri kemeriahan sambutan dengan berkunjung ke rumah rakan Tionghoa termasuk pemimpin parti komponen. Ketua UMNO bahagian Indra Mahkota, Datuk Mustafa Kamal berkata, aktiviti kunjung-mengunjung ketika musim perayaan sudah menjadi tradisi mereka setiap tahun, termasuk perayaan utama lain seperti Hari Raya Aidilfitri dan Deepavali. Memang kita satu tradisi dan kita akan pergi lagi merapatkan lagi hubungan dan melawat semua rumah-rumah yang pemimpin-pemimpin dan juga kawan-kawan Cina yang pada masa Hari Raya Cina ni. Dan kita rasa bahawa dengan adanya
sambutan ini saya rasa nak lebih dapat kita merapatkan juga, dapat kita bersama-sama dalam memacu untuk kemajuan negara. Beliau berkata demikian ketika berkunjung ke rumah terbuka Ketua Pemuda MCA Bahagian Drama Kota, Kwek Tai Siong di Bukit Pelindung, Kuantan. Bagi tuan rumah, simbolik kepada tradisi kunjung-mengunjung itu juga melambangkan semangat kebersamaan dalam apa jua keadaan. Memang berbagai kaum menyambut Tahun Baru Cina, tak hanya Tahun Baru Cina, Hari Raya Puasa, Hari Deepavali, semua kita sambut sekali bersama. Jadi ini merupakan satu keadaan yang sangat baik dan saya harap tahun ini kita akan kekalkan dan selama-lamanya. Sementara itu, bagi kaum Melayu dan India, sambutan Tahun Baru Cina merupakan peluang untuk mereka mengukuhkan silaturahim serta mendalami adat dan budaya masing-masing. Ya, kita kita tahu dia punya cara perayaan dia. Jadi apabila Deepavali dia datang ke rumah kami, macam ni juga masa raya Cina, kita akan pergi ke rumah dia untuk celebrate dan lebih kenal lah perayaan raya Cina ni. Apa juga perayaan yang apa ni diadakan untuk bilang bangsa, bilang agama ni, kita sama-sama sambutlah. Kita di Malaysia ni masyarakat majmuk, kita perlu kekalkan keharmonian keadaan seperti ini supaya apa ni kita akan dapat terus hidup bersama-sama bilang. Via Ferrata Kampung Paya Gunung di Jerantut bakal menjadi pendakian rentas alam semula jadi kedua di Malaysia selepas Via Ferrata Gunung Kinabalu di Sabah. Inisiatif tersebut akan diusahakan Pejabat Tourism Malaysia Wilayah Timur untuk mengangkat sukan ekstrim pertama di Semenanjung Malaysia itu sebagai produk ekopelancongan sepena Tahun Melaut Malaysia 2020. Bersama wartawan Atira Haswah, silakan. Orang kampung sini, ini macam yang sana tu pun dia punya ladang apa semua. Menurut pengarahnya Zaliha Zainuddin, lokasi dakian batu tersebut dilihat mempunyai potensi untuk dipromosi kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Satu acara yang saya nampak, Nature Across Climbing, yang mana satu acara baru yang memang menjadi trend sekarang, itu rock climbing dan Via Ferrata. Dan juga saya tahu di semalam juga ada K-Wing, so kita akan rangkumkan yang mana menjadi satu kata pertamanya di Semenanjung Malaysia. Di Sabah ada dah Via Ferrata, so kita nak highlightkan di sini di Jerantut sebagai satu tarikan extreme park untuk semua potential turis lah yang untuk datang. Menurutnya, kerjasama penduduk dan belia setempat dalam menjaga kawasan Via Ferrata itu dilihat membantu meningkatkan kampung mereka sebagai lokasi daya tarikan baharu pelancong. Sementara itu, Presiden Kelab Pai Gunung Extreme Park, Zuhairan Muhammad Daud, 47 tahun, berkata Via Ferrata Pai Gunung pastinya menjanjikan kepuasan kepada pelancong dan mampu menjadi salah satu cabaran baharu bagi pendaki. Potensi saya sebesar potensi Via Ferrata ni sebab saya pernah pergi ke Kinabalu pada 2010. Via Ferrata dia memang tinggi tapi kita cuma turun. Jadi Via Ferrata ni kita kena naik, kena melalui lereng. So memang cabaran tu memang betul-betul hardcore lah. Dalam pada itu, kawasan yang berpotensi menjadi produk pelancongan mampan negeri Pahang dilihat mampu menarik lebih ramai pelancong untuk berkunjung ke negeri tersebut bersempena tahun revisit Pahang 2018. Menjadi lokasi pendakian Batu Kapur atau Via Ferrata yang pertama di Semenanjung Malaysia pastinya mengujakan belia tempatan untuk mengangkat produk di kawasan mereka. Malah perimaan bantuan dan kerjasama daripada pelbagai pihak juga mampu untuk menjadikan Via Ferrata di Jerantut ini untuk menjadi satu lagi produk pelancongan yang unik di negeri Pahang. Laporan Ati Rasuah bersama Siti Aminah Saleh untuk Berita RTM. Warga Felda perlu bijak mencari ruang, memanfaatkan keunikan yang ada di tanah rancangan mereka sebagai penyumbang kepada sektor pelancongan setempat. Ia sekaligus membantu menambah pendapatan isi rumah warga Felda. Rozihanis Abdul Rahman mempunyai butirannya. Pengerusi Felda Tan Sri Syahril Abdul Samad berkata, warga Felda tidak seharusnya terus bergantung kepada sektor komoditi. Sebaliknya menggilap setiap potensi pelancongan yang wujud di kawasan tanah rancangan mereka. Pelancaran Felda 2.0 di Felda Lurah Bilut Bentong baru-baru ini merupakan langkah pertama kerajaan untuk mentransformasi dan memberi wajah baru kepada 317 kawasan tanah rancangan di negara ini.
Jadi kalau Felda sebagai tempat yang ada tarikan-tarikan seni tak membukakan rancangan dan kampung ni untuk pelancongan tempatan, kita rugi daripada perkembangan ini. Berkata demikian selepas majlis penyampaian surat hak milik peneroka Felda Cini 3 dan 5 di Pekan, beliau berharap langkah itu dapat menggalak generasi kedua untuk tinggal dan terbabit dalam aktiviti ekonomi baru di tempat sendiri. Tan Sri Syahril turut mengambil contoh pusat tenun pahang diraja Felda di Cini Pekan dan menyaran agar penduduk setempat bijak mencari ruang untuk membangunkan pelbagai sektor pelancongan yang boleh menjana pendapatan. Inisiatif Felda 2.0 merupakan satu langkah bijak kerajaan dalam membangunkan Felda dan ia menjadi titik tolak dalam menarik pelancong untuk berkunjung ke tanah rancangan di seluruh negara. Pusat Tenun Diraja Pahang, Tasik Cini, Kompleks Industri dan Rekreasi Felda Cini misalnya merupakan antara pusat pelancongan yang wujud dan berupaya menjana pendapatan kepada warga Felda. Laporan Razanis Abdul Rahman bersama jurukamera Siti Aminah Saleh untuk Berita RTM. Sekian N5 dari Pahang, kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Norfandi untuk laporan dan juga perkembangan dari RTM Pahang. Seterusnya kita ke Melaka bersama Muhammad Ashraf Ishak dengan laporannya. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Lebih 5,000 pengunjung memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2018 anjuran MCA Melaka bertempat di Dewan Sekolah Menengah Pei Fong, Bandaraya Melaka. Program bermula pukul 2 petang dan mendapat sambutan meriah daripada pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Bagi masyarakat Tionghoa, kemeriahan tersebut perlu dikongsi dan diraikan bersama dengan semua masyarakat sebagai satu keluarga yang besar. Ia penting bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim antar kaum di samping memperkenalkan tradisi dan kebudayaan mereka kepada masyarakat luar. Banyak bagus. Hari ini dia buat banyak besar lah, very big lah. So I mean very happy lah kita datang tengok macam banyak orang datang lah. Happy lah. All mixed lah, all got Malay, got Indian, all the Chinese lah, semua all merah, all the colours lah. Banyak happy lah. Ini tahun lebih ramai ulang lah dari tahun dulu lah. Ini hari very happy lah. Saya sama keluarga saya datang sini. Tahun-tahun memang saya datang ni lah. Ini banyak gembira. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hari ini. Hari sambutan tahun ni kan agak meriah dan tengok ramai orang datang dan tahun ni agak tahun yang baik lah untuk semua. Ya memang berbilang kaum dan semua orang yang tua muda pun semua sampaikan dan yang kecil pun gembira juga macam dia. Peresmian disempurnakan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun. Hadir sama pengerusi MCM Melaka Datuk Lim Ban Hong, kepimpinan MCM Negeri dan Barisan Esko Kerajaan Negeri. Turut disampaikan sumbangan Tahun Baru Cina kepada 15 buah badan bukan kerajaan NGO dan persatuan Cina serta sumbangan ampau kepada kanak-kanak dan para hadirin. Seramai 25 warga emas dari rumah Spring Day Home Care di Taman Bertam Permai Melaka diraih warga SWM Corp Senyam Berhad sempena sambutan Tahun Baru Cina ini. Pelbagai aktiviti menarik diadakan termasuk pertunjukan tarian singa, silap mata dan nyanyian. Pengurus SWM Wilayah Melaka dan Negeri Sembilan Dr. Al-Asha'ari Osman berharap kunjungan itu dapat memberi sedikit keceriaan kepada warga emas yang kurang bernasib baik. Ia salah satu program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat berkenaan. Ini adalah merupakan corporate responsibility SWM lah, CSR OCM bagi menyambut tahun baru Cina lah. Dan ini kali pertama sebenarnya kita pergi ke rumah-rumah orang tua lah, pertama saya di Melaka ni. Jadi saya harap benda ini akan berlanjutan bagi tahun-tahun yang akan datang lah. Tradisi menggauli isang turut diadakan selain penyerahan ampau kepada penghuni rumah berkenaan. Miss gembira lah. Suka. Best. Ramai. Tapi orang tua juga lah. Macam orang muda ni, lebih kita suka lagi. Sebab orang muda kan, dia ada spirit lagi orang muda.
Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka KAYM menjadi institusi pengajian tinggi swasta IPTS pertama menubuhkan Kelab Mahasiswa Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam di negara ini. Ketua Pegawai Eksekutif KAYM Datuk Saruni Judi berkata, pengiktirafan itu seiring dengan hasrat kerajaan untuk melahir dan mendidik bangsa yang bebas dari najis dadah selaras dengan aspirasi transformasi nasional 2050 TN50. Beliau percaya dengan penubuhan kelab itu nanti dapat memberi kesedaran kepada mahasiswa tentang bahaya najis dadah. Jelasnya pencegahan gejala berkenaan amat mustahak dan ianya perlu dimulakan daripada institusi pendidikan. Kita mulakan kesedaran, ya, tanggungjawab supaya sekurang-kurangnya keluaran daripada ICYM, dia sedar bahawa dadah ini adalah, ya, masalah yang perlu ditangani oleh semua. Beliau bercakap kepada media selepas pelancaran Kelab Mahasiswa Pemadam KAYM yang disempurnakan oleh Yang di-Pertua Pemadam Kebangsaan Datuk Nur Jazlan Mohamed. Seramai 50 pelajar KAYM telah menyertai kelab itu sejak ia mula ditubuhkan pada awal tahun ini. Sekian paparan berita dari Melaka. Kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Terima kasih untuk perkembangan dan juga laporan dari Melaka. Sejak 5 dekad lalu, nadi operasi penyiaran negara iaitu bangunan Wisma TV Angkasa Puri menjadi pembuktian kepada rentetan sejarah negara. Terletak di pinggir leburai persekutuan, bangunan ini menjadi mencucu tanda kepada Radio Televisyen Malaysia RTM. Sepada genap jubli emas penubuhannya hari ini, wartawan Farhana Azwani Ismail menyingkap semula sejarah penubuhan Wisma TV. Setiap pengguna yang melalui lebuh raya persekutuan pasti tertanya-tanya apakah maksud di sebalik lakaran di bangunan Wisma TV ini. Lakaran ini diilhamkan dari bentuk belangkas dan juga perisai pahlawan yang melambangkan pertahanan, perlindungan, kukuh dan juga status. Dengan kawasan kira-kira 33 ekar, bangunan Wisma TV antara bangunan yang terawal dibina ketika permulaan projek pembinaan Kompleks Angkasa Puri tahun 1966 dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama Tunku Abdul Rahman pada 17 Februari 1968. Arkitek yang terlibat dalam mereka bentuk Wisma TV ialah seorang arkitek antarabangsa yang bernama Ronald Pratt dari syarikat Booty and Edward and Partners, sebuah syarikat arkitek tempatan yang bekerjasama dengan syarikat arkitek antarabangsa. Manakala reka bentuk studio di Wisma TV pula menggunakan model dari stesen TV Canadian Broadcasting Corporation CBC di Kanada. Kebanyakan pengumuman-pengumuman penting berkaitan negara disiarkan dari bangunan Wisma TV. Bangunan ini menjadi nadi penting kepada program televisyen apabila menempatkan fasiliti seperti studio, set, reka bentuk grafik, unit pakaian dan tata rias. Wisma TV ini semakin kelihatannya semakin usang. Tetapi di sebalik keusangan ini melahirkan kemantapan dari segi siaran. Memang banyak beza dulu dengan sekarang, kan. Dulu manual, sekarang digital. Jadi pengalaman tu mematangkan kita sebenarnya. Sebagai seorang penyiar, kebolehan kita digilap, boleh melahirkan seorang penyiar yang berkebolehan. Walaupun RTM akan terus berkembang dari segi infrastruktur dan logistik termasuk pembangunan Media City, namun bangunan Wisma TV akan kekal berdiri megah di Angkasa Puri dan terus memikul tanggungjawab dalam menyebarluas maklumat melalui pelbagai platform siaran. Kompleks Angkasa Puri memang bangunan Suara Radio, Suara TV dan Suara Berita termasuk ABC akan terus kekal dengan penambahan menara, satu menara untuk pejabat serta tambahan studio dan auditorium. Itu kemudahan-kemudahan itu akan memberi keupayaan kepada RTM untuk mendebitkan lebih program baik TV maupun radio. Bagi Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Warisan Negara Masran Mohd Yusof, Wisma TV bukan sahaja simbol kemajuan dalam industri penyiaran negara, malah turut menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Bentuknya seperti belangkas dan memang sangat
unik lah, dan kita terdapat di mana-mana di dunia pun. Kita sangat mengharaplah supaya RTM, khususnya Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran, supaya dapat memelihara bangunan tersebut, kerana ia merupakan satu simbol kemajuan dalam industri penyiaran kepada masyarakat Malaysia khususnya. Laporan Farhana Azoni Ismail untuk Berita RTM. Menghimpunkan banyak agensi dan bergerak dalam satu pasukan, itulah konsep program Pusat Transformasi Komuniti Bergerak atau Mobile CTC. Ia bukannya mudah, apatah lagi terdapatnya kekangan perhubungan serta pengangkutan bagi kebanyakan kawasan yang dikunjungi. Namun sejak dilancarkan 5 tahun lepas, Mobile CTC di Sarawak tidak pernah gagal dalam menyediakan perkhidmatan kepada rakyat luar bandar. Segmen Negaraku bersama-sama Rosita Ampong dengan paparan mengenai Mobile CTC Boat di Banting Lingga di bahagian Sri Aman, Sarawak. Pertama yang diadakan untuk tahun ini. Namun sebenarnya program serupa telah banyak kali diadakan di beberapa lokasi di seluruh negeri Sarawak, terutamanya di kawasan pedalaman seperti di Kampung Penipah Daro, di Pulau Perut dan juga di Song Kenawe. Salah satu objektifnya adalah untuk merayatkan perkhidmatan awam melalui konsep turun padang, sekalipun terpaksa menyusuri sungai untuk sampai kepada rakyat bagi mereka untuk mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan. Perjalanan lebih 150 pegawai serta kaki tangan dari 20 jabatan dan agensi kerajaan bermula dari Sri Aman menggunakan jalan darat ke Pekan Lingga sebelum menyusuri sungai hampir sejam untuk ke Banting. Mobile CTC ini merupakan satu konsep yang tidak kita nafikan kejayaannya. Apabila kita mengadakan program ini, kita tak pernah gagal. Gagal maksudnya tak pernah gagal dari segi kolaborasi, gagal daripada kerjasama kita merancang, melaksana dan juga menganjurkan program. Inisiatif Kementerian Kewangan di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan EMBOS ini memberi peluang kepada agensi terlibat memahami masalah rakyat secara langsung. Sebelum ini, mereka terpaksa pergi ke Sri Aman untuk mendapatkan perkhidmatan seperti ini. Kemudian ini kita pergi mengadakan ini bergerak kawasan-kawasan yang jauh dari klinik lah, merupakan biasa bagi kami lah. Pengalaman dia kat sini dia lebih apa? Orang kampung lebih untuk mendapatkan khidmat dia, sebab mereka rata-rata yang datangnya cuma bagi tahu kat saya komplain yang klinik terlalu jauh. Seperti program sebelumnya, Mobile CTC Board di Banting juga mendapat maklum balas menggalakkan daripada penduduk. Dari jauh kami dari sebelum pakai perahu datang ke sini, walau dengan azam kita berjumpa dengan dia orang. Rasa ini paling baik sekali. Rasa kadang kita tahu lah Banting ini segi faktor hubungan paling susah sekali datang sini. Dalam program itu nyala lebih bagus, lebih baik sebab jabatan yang tidak ada daerah kecil Lingga itu semua datang sini. Lokasi seterusnya Mobile CTC Board adalah Sungai Pasin di daerah Matu bahagian Muka dan di Kampung Baku Kucing. Manakala Mobile CTC Bus akan singgah di 4 lokasi tahun ini, iaitu di Bintango, Seratok, Sungai Pelan Bintulu dan Lambir di Miri. Rosita Ampong, RTM. Olimpik Musim Sejuk Pyeongchang 2018 9 hingga 25 Februari di TV1 dan TV2.
Menjelang Sukan Commonwealth Gold Coast Australia, Presiden Persekutuan Bowling Padang Malaysia PLBM Datuk Wan Nawawi Wan Ismail mengumumkan senarai akhir 5 atlet lelaki dan 5 atlet wanita yang akan bertanding di kejohanan itu nanti. Dua daripadanya muka baru. Senarai nama akhir ini berdasarkan ujian pemilihan terakhir selepas 3 perlawanan ujian menentang New Zealand, India dan Australia bulan lalu. Hizli Abdul Rais, Fairuz Izzuan, Muhammad Shamil, Muhammad Sofi, Zuhilmi dan wanitanya Siti Zalina Ahmad, Irma Firiana, Emma Firiana, Nufidrah Azlina dan Auni Fatiha. Tambah Datuk Wan Nawawi, sasaran PLBM sekurang-kurangnya membawa pulang satu pingat emas di kejohanan itu nanti. Acara yang menjadi sandaran termasuk FOS wanita dan pair lelaki yang memenangi pingat perak 4 tahun lepas di Glasgow. Datuk Wan Nawawi ditemui media kejohanan Champion of Champion 2018 di Pusat Bowling Padang Kebangsaan Bukit Kiara. Sementara itu, kekecewaan gagal kesukan Commonwealth Glasgow 2014 bakal terubat apabila nama Auni Fatiah turut tersenarai antara 10 atlet yang mewakili negara di Australia nanti. Pemenang pingat emas sukan SEA 2017 dalam acara berpasangan mengakui usaha keras terutamanya dalam siri perlawanan ujian di Gold Coast akhirnya membuahkan hasil untuk penampilan sulung di Commonwealth nanti. Pemilihan di Gold Coast hari itu saya dah buat low out, so ni rezeki saya lah pada tahun ni. Selama 2014 saya tak dapat, okay, ni memang saya gembira lah. Manakala buat Muhammad Shamil Shazwan, dia sudah bersiap sedia untuk beraksi sama ada bermain dalam acara individu ataupun berpasukan. So far acara saya dalam training lah, sebelum ni kita on training saya lebih kepada T-event, triple dengan force lah. Kedudukan saya memang saya main lead dulu depan lah. So tak banyak kerja, saya hanya tumpu fokus pada draw saja. Commonwealth ini juga merupakan penampilan sulung atlet berusia 29 tahun yang juga pemenang pingat emas sukan SEA 2017 bagi acara trio yang berpasangan dengan Muhammad Fairuz Abdul Jabbar dan Muhammad Amir Muhammad Yusof. Bila bagi mengetahui laporan cuaca semasa, kita ke Met Malaysia bersama Syafini Ramli. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan tiupan angin di rantau negara. Dan dapat diperhatikan melalui paparan ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin dari arah timur laut merentasi semenanjung Malaysia, seterusnya beralih arah dari arah barat laut merentasi ke negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora pada ketika ini. Seterusnya, beralih pula ke paparan imej satelit, dapat diperhatikan kelompok awan aktif lebih tertumpu di bahagian barat barat semenanjung Malaysia dan juga di bahagian tengah negeri Sarawak, seterusnya menyebabkan cuaca lembap berlaku di kawasan tersebut. Dan untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej gema radar. Dapat diperhatikan hujan dan ribut petir di satu dua tempat sedang berlaku di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Labuan, Negeri Sembilan, Negeri Melaka dan juga di tengah negeri Johor yang dijangka akan berterusan sehingga lewat petang nanti. Manakala hujan di satu dua tempat sedang berlaku di negeri Perak yang dijangka akan berterusan sehingga awal malam nanti. Manakala di lain-lain negeri dalam keadaan tiada hujan. Seterusnya beralih pula ke negeri Sabah, dapat diperhatikan hujan di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga Tawau negeri Sabah yang dijangka akan beransur-ansur reda dalam sedikit masa lagi. Dan untuk negeri Sarawak pula, hujan di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian pedalaman negeri Sarawak iaitu bahagian Miri yang dijangka akan berterusan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca malam ini bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian sahaja dari saya, Syafini Ramli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Itali mungkin dikenali dengan keenakan kopinya, tapi di pinggir salah sebuah lokasi Rom yang paling terkenal letaknya sebuah kedai teh legenda. Menyambut ulang tahunnya yang ke-125, Babington's Tea Rooms adalah sebahagian daripada England di mana tea dan scone menjadi kebanggaan. Babington Tea Rooms yang terletak di penghujung Spanish Steps Rome, lebih London dari Rome. Melangkah ke dalamnya, kita dapat rasakan seperti memasuki dunia lain. Pelanggan menghirup teh eksotik dari cawan berwarna hijau muda yang dihidangkan dalam teko teh perak sambil mengunyah scone. Visual itu kami jadikan penutup Andy Moon untuk petang ini. Saya Ismail Adnan dan Assalamualaikum.